Yes, this is Ray. And welcome back to Amborosia. Lanjut lagi dengan pertolongan Sea Float yang sudah terlupakan akibat sudah upload Bikini dengan Bikini Ama dengan sudah bisa mematikan game untuk Force of Relic dan semoga bisa selesai dengan 2 atau 3 episode lagi untuk Dead or Alive Extreme Fans Vacation. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak ke si Cyrus ya, yang sebelumnya kasih info bahwa bang untuk dapatkan fish coin itu harus lawan musuh di Coastal Cave yang musuh Kraken itu yang dilawan berkali-kali, dan setelah nanti kalah nanti akan ada chest putih yang kalian buka, itu kan random sekali, jadi save dulu, buka kalau tidak dapat ulang lagi load, buka sampai kalian dapat untuk fish coin. Setelah dapat fish coin kalian bisa craft untuk bisa dapat item yang sekarang pakai sekarang, yaitu eternal coin untuk menulify untuk menangkis semua penyakit 90% dan menaikkan stat juga, dan ya kurang lebih seperti itu. Nanti ini ada updatean terbarunya lagi, yaitu yang di atasnya omnipotent coin atau apalagi itu yang dibutuhkan dari material terakhir. Dan berdasarkan info dari si Cyrus bahwa ini itu adalah fitur time skip, dan saya baca di guide ini, saya masuk di guide sekarang, saya sudah coba ceki-ceki untuk kemudahan permainan. Jadi item location ini ada nanti lokasi baru kalau misalnya namanya Divine Land, yaitu lokasi tempat terakhir. Dan kalau saya cek di sini di Ambrosia Story dan site walkthrough, itu setelah selesai nanti kita harus bicara. Ya, di sini juga direkapkan untuk semua side quest ya. Seluruh kurang lebih saya selesaikan semua side quest di sini, tidak ada yang belum kecuali pekerjaan yang ada di Ink Tavern dan Brothel. Di sini dibilang untuk chapter terakhir itu kalau sudah selesai kita bisa mengambil yang kayak ini, setelah mengalahkan untuk Paracres yang si Haman pertama kali, nanti akan ada semacam time skip di kamarnya si Float yang bisa dipakai untuk bisa lompat ke post game. Setelah kita trigger post game itu nanti muncul lokasi baru dan kita akan bertemu lagi dengan si Haman yang dimana dikasih suratnya. Jadi nanti setelah di trigger untuk time skip baru muncul suratnya si Haman dan lokasi terakhir untuk farming dan mendapatkan item GG yang bisa regen darah itu. Dan kalau saya cek di item location di guide yang satu, nanti saya akan pin untuk yang guide ini, tapi nanti di episode terakhir sekali dari gameplayku itu kalau tidak salah. Nah, di sini ada 3 ending. Yang mana kalau salah saya bukanya itu ending yang ketiga kalau salah ya. Ending 1 itu hanya dibuka kalau indecency level 2, ending 2 hanya dibuka kalau indecency level 3, tapi non virgin masih aktif. Cuma karena saya sekarang sudah berikan itu ke Dex Kusoyaro, si Punk Dex, jadi saya dapatnya ending ketiga. Jadi kayaknya ending 1 dan 2 tidak bisa didapat seperti apa karena ini kayak triggernya satu kali gitu. Mungkin saya akan buka kalau pakai item yang dijual si orang sus di Mira. Dan ini untuk post ending area ada, nah ini yang Divine Land untuk lokasi terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Ada satu yang bisa di trigger di shrine, ini dia, ada namanya misi Noxwork, dapat berganti hari, pagi dan malam tanpa harus tidur. Misinya adalah menyelesaikan storynya Lafleur dan setelah itu menciptakan Nox dan menjadi shrine maidennya si Noir. Dan untuk bisa dapat ini itu harus mengumpulkan 999 indecency level dengan mengumpulkan 999 nilai susu, bahkan bisa dilakukan dengan masih ada status virgin. Terima kasih, sudah tidak ada ya, sudah hilang ya. Dan juga sini ada kayak Nox protection, dapat 10 blessing kalau kita memberikan makan si Nox di restoran di Mira. Jadi ya seperti itu. Dan mungkin tadi akan terpotong, kalau misalnya terpotong guide-nya berarti ya karena efek dari crop game-nya. Jadi seperti itu info pertama yang mau saya sampaikan. Jadi di sini sekarang statusku indecency level itu sudah 884. Saya farming naikkan terus ya. Saya tukar uangku yang 500.000, di bawah sana tinggal 400. Saya belikan untuk last full magazine gitu, literatur supaya bisa cepat menambahkan. Nuruti rumor masih sama 94 dan ini exposure itu sudah 98. Kurang lebih 2 lagi itu saya akan membuka sesuatu yang baru karena
Dan saya kemarin sudah coba trigger dan muncul ya. Saya akan coba kesini dulu. Oke, ini saya dapat New Acquisition Exhibitionist. Dan saya tidak coba cek di skill, masuk ke Constitution. Ini dia. You feel excited from showing off your embarrassing state. Penalty sexual sensation got rise while naked. Dan saat saya keluar dari rumahnya si Arthur, itu sudah muncul tanda di situ. Ya. Nah, sini juga sudah muncul tanda. Ini sama tandanya dengan sebelumnya. Cuma ini kayaknya yang serasa yang baru. Entah ini berhubungan dengan event yang di Portal Mira yang setauku dengan si penjaga gitu ya. Apa itu kita langsung coba cek di sini ya. Oke, musiknya musik kelam gini. Plot was completely addicted to shameful act that broke her pleasure. She committed the incident act of exposing herself to other on a daily basis. She wanted them to see her increasingly shameful state. She wanted them to gaze upon her with lust in their eye. She had no idea that such a destructive desire resided within her until today. Okay. Kayaknya itu cuma mini event gitu ya. Okay, ini sudah selesai tadi ya. Dan si Plot kayak dapat kostum baru gitu ya dari tampilannya tadi. So kita cek di collection roomy. Apakah yang terbuka itu yang di Port Town? Oh bukan ya, itu cuma kayak mini event berarti ya. Oke, seperti itu, bukan sama sekali tidak membuka apa-apa di bagian sini. Dan yep, seharusnya seperti itu saja. Nah ini dia, ini yang terbuka kalau nggak salah. Special ending. Oh ini yang tadi ya. After the ending, if Flood strike through the Port Town neak naked. Oh itu ya, ini terus apa? Oke ini ending ya. Berarti ini ending. Oh yang saya buka ending 2. Berarti ini ending 3 dong. Oh iya, ini ending 1, 2, 3. Yang mana saya tidak akan bisa buka lagi kecuali saya bisa preview menggunakan item kalau saya mau nanti terakhir sekali. Oke, begitu tidak terbuka ya. Saya kira itu ya. Jadi otomatis ini harus membuka dengan mengganti outfit spesifik untuk bisa masuk ke sana. Dan untuk itu kita mau coba ini dulu. If Flood is defeated by thieves, pencuri ini ada di mana sih? Kita pertama pindah ke malam hari dan kita pergi ke Inner Key Forest. Kita ke forest. Setahu ada musuh di sini. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud dengan thief atau bukan ya. Mana dia? Ini dia. Nah ini. Saya tidak tahu apakah ini yang dimaksud dengan thief. Namanya outlaw gitu. Coba kita knock out Posha. Okay, Flood was defeated. That's hihihi. Can't believe such a fine woman is wandering around here. Just think of this as a bad luck. Oh, it can be. Are you that rumored priestess? There's no mistaking it. Guess my luck is running high. I'll have the taste of you myself before bringing you in. Go on, suck on my sea. No. Plot turned her face away from the repulsive man hard sea that he suddenly thrust in front of her. Hehe, even though you're trembling and scared, you're pretty brave. If you're gonna be cheeky, that cute face of yours is gonna have rock time, got it? Either you abandonly suck on it, or I will make it very painful experience and just force you. Which do you want? You know the answer, right? Rather than resisting, I should just be obedient and look for an opening to escape. Although Flood Camp decided on a vast course of action, there was an unmistakable glint of fear in her eyes. Seems like you're not gonna resist. Go on, if you understand, then put it in your mouth. Alright. Phew, well, I guess it's time to tie you up and bring you in. Where did I put that rope? Oh, now's my change! While the crook looks away, Flood activated her rock of teleportation. By the time he noticed, she was already starting to vanish. What? Hey, damn you! What the hell is that? Wait, hey! Okay, kita sudah kabur menggunakan batu teleportation. Dan kita berhasil kabur dari si crooks. Si Krucu. Apakah itu yang terbuka di bawah sini? Let's go, itu dia. If Flood is defeated by thief. Oke, berarti yang ada di hutan itu adalah thief ya. Saya baru buka yang pertama ya. Defeated by Krux 1. Kita butuh 2 dan 3 lagi untuk membereskan satu sesi Hecinto Moment. Ya, dan juga kadang saat coba sleeping, itu akan ada kayak momen-momen sesuai dengan skill yang kita dapat. Itu kayak ada event yang terjadi, tiba-tiba si Flood diganggu tidurnya. Oke, kita sudah pindah ke malam berikutnya dan kita akan kembali ke hutan lagi. Oke, here we go. We're back for more. Back for more. Oke, Flood was defeated again. Oke, langsung. Toxie was forced to shake his sea. Flood has a spellbound yet placid expression as her body trembled in ecstasy.
Alright, kita sudah kabur lagi untuk kedua kalinya. Harus memastikannya betul-betul terdaftar atau tidak. Oke, sudah terdaftar ya. Oke, maksudnya pindah ke hari berikutnya. Oke, sudah pindah ke hari berikutnya. Dan ini harusnya saya ambil-ambil ya. Ini tidak boleh dibiarkan. Karena dengan mengumpulkan cum itu kita harus tunggu sampai stuck 99 juga. Karena katanya begitu untuk men-trigger yang eventnya si Noir. Makanya kalau saya coba time skip, itu kayak ada penjelasan. Kayak contoh gini, ada penjelasan seperti ini ya. Time will skip within the story proceed. This will not be able to complete certain event related to Noir. Ya, jadi ada event yang sesuai dengan Noir, yang itu yang tadi saya baca ya. Kalau memenuhkan semua status menjadi 99. Okay, we're back again for the last time. Kita akan kembali untuk yang terakhir kalinya. Knock up Pusyong. Let's go. Alright. Float surface him many times until her stomach was completely filled with cheese. Alright. Sampai penuh kekenyangan dengan cheese. Dan seharusnya dengan itu, momen untuk si Thief's Crook sudah selesai. Alright. Oke, okay, innocency level sudah 908. Oke, okay, ini si Float Kotor ya. Oke, okay, sudah beres di sini. Sudah oke, okay. Tidak ada status negatif di atas. Exposure 100, Camper Friend 100, dan BP 3000. Entah kenapa tidak perlu lagi saya pakai BP ya. Tertahan di situ, statusku tidak bisa naik lagi karena max level 99. Hanya saja indecency level sudah mendekati 99 ya. Dan untuk koleksi dari nilai susu, itu saya sudah punya 99. Eh bukan, saya sudah punya 139. Saya butuh 99 juga untuk itu ya. Aduh, ini kayak cukup banyak ya. Ya karena sini tidak ada quest lagi yang perlu sekali dibereskan. Saya cuma mau jalan-jalan dan cek untuk barisan ini apa. Oke, ini di desa ya. Ah, ini dia. After the ending, there's a further conclusion to the story as a shrine maiden. Mungkin ini kok bisa selesai untuk men-trigger 99 ya. Oke, berarti ada story yang lebih dalam lagi kalau sudah menamatkan gamenya dan menjadi shrine maidennya si Noir. Oke, okay. Mungkin yang bisa saya trigger adalah si ini yang kena sihir atau sesuatu yang lain ya. Kalau dipikir-pikir sih jadi bingung. Oke, okay, targetku adalah yang di bagian atas ini dulu ya. Ini kalau salah di bar, Float is sesuai harassed in the lot of tavern. Oke, okay. Itu kerja di tavern ya, di bar. Sebentar kita coba ke Inarchy Village, apakah sesuatu yang baru? Apakah muncul sesuatu di sini? Karena di portal Mira sudah muncul eventnya. Karena si Float sudah mulai mendekatkan diri dengan para warga sekitar situ, sehingga dia semakin dikenal atas si priestess yang suka menolong dan membantu orang-orang ya, termasuk dalam mengalahkan naga badai sebelumnya. Oke, ini Reed muncul terus dah. Apakah si Reed itu yang men-trigger ya atau tidak? Si Strain tidak ada sih. Ya, jadi saya belum tahu apa yang perlu di-trigger untuk di desa sini. Karena juga ada eventnya ya. Apakah harus tetap membantu si Reed atau tidak ya? Oke, here we go. Kita ke Mira dan oke, hilang di sini ya. Oh, hilang di sini. Oh, cuma satu kali saja. Itu cuma satu kali momen saja. Oke, oke. Nice. Kita ke mana sih? Mana ini di atas ya? Kita ke bawah dan bicara dengan si Ona, si pemiliknya. Nah, dia. Speak about the recruitment poster ya, tentang poster recruitment. What's that? You saw the recruitment poster. One of our employer quit the other day and were shorthanded. Oh, ada pegawainya yang berhenti ya, keluar. Do you want to work for us? Well, I haven't decided yet, but it seems like pretty hard work. This chick who has such a fine body, if she become popular, she should be quite the attraction. I need to do whatever I can to get her to walk. Eh, dia akan memaksa ya. Oke, namanya Baril ya, pemilik tavern Baril. Please, actually, we don't have enough income. If things continue as is, we'll have to close down. Please think of it as a helping us out. That's unfortunate. Please, you're the only one that we can count on. If this place close down, my wife and children will be left homeless. Oke, dia mulai mengarang cerita untuk membujuk si Float ya. If you put it that way, okay. If you're fine with me coming in when I'm able. Oh, that's more than fine. You're a big help. Now this place will prosper. Okay. Float can now work at the tavern. Kita sudah bisa bekerja. Let's go. Apakah di sini? Okay, bukan di situ. Apakah bicara lagi dengan dia? Okay. Oh, ini sudah ada. Wow.
Change into this and head out to the floor. There's probably a lot of things you will have to get used to, but don't worry too much about it, alright? Black bunny suit. You want me to put on this outfit? Yes, that's right. Hurry up and change in the back. Go on. Okay, really? What? Alright. Ada love-love di atas ya, tanda-tandanya. Oh, customer satisfaction 0%. Wow, this is embarrassing. I'm a priestess. Well, I look at the job already, and so I need to do the best. If that too much for me, even though I feel bad about it, I'll make this my last day. Yap, ini akan menjadi hari terakhirnya kalau misalnya dia tidak merasa senang. Okay. Ya, ini fitur sama dengan kayak momen waktu di markasnya bandit ya. Ada kayak di atas itu pengertian untuk berapa persen untuk satisfaction, kepuasan pelanggan, senang dengan yang disajikan gitu ya. Okay. Try speaking to and interacting with the customer sitting on the table in the tavern. The level of satisfaction may increase based on how float interact with them. The rewards you receive may change depending on customer satisfaction. Satisfaction will change based on customer attitude and the service given. The chance of plot being sexual harassed will also increase based on how she speak with customers. She may eventually learn more extreme skill. The heart on the top right present the number of times she's been sexual harassed by customer. Just what will happen when she has more than 4 heart. Okay, apa yang akan terjadi jika dia punya lebih dari 4 ya, 4 tanda di atas sana? Plot will accumulate experience by repeatedly working in the tavern. This experience will make it easier for her to provide better customer service. Speak to the innkeeper behind the counter when finished. Okay, saat selesai bicara dengan si itu ya. Okay, kita akan mulai dengan ini dulu. Ini kayak seseorang ya. Okay, satisfaction up. Salesman chance small, kemungkinan kecil ya. Greet customer normally, greet customer cordially. Oh, itu ada tandanya di bawah ya. Menaikkan satisfaction lebih tinggi, tapi kemungkinan adalah sedang. Brandly serve customer, kemungkinan naik tinggi dan kemungkinan akan diserang si float itu tinggi. Kalau ini sudah jelas ya, tinggi sekali. Dan ini menambahkan sangat besar dan pasti terjadi serangan. Kalau yang ini, kita akan coba brazenly dulu ya, brazenly. Floatsly greeted a customer. Okay, ada seperti itu ya. No, if you turn me on that much, I won't be able to walk after this. Okay, dapat 15% ya. Nice. Kejadian yang kayak kakek itu, kita coba kesini dulu. Ada orang di sebelah sini juga. Coba kita yang pertama ya. Greet customer normally. Float greet customer. Okay. Wow, phew, that was close. I almost dropped this. Okay, hampir jatuh ya. Tambah 23%. Kita kesini dan pilih greet customer cordially. Okay. Okay, ini sama dengan yang sebelumnya ya. Si float tetap diserang 31%. Okay, saatnya mencoba hal. Okay, coba yang di sini. Kita pilih service with mood. Ya, ini menambahkan 4 bar. Alright. How does my meal feel on your shoe? Oh, holy shit. Oh man. Here it come. Please come all over me. Show it all over the place. Okay, hehe. It's so thick and sticky. Too delicious. Float fully enjoy the taste of menkum. Alright. And this is C plus 1 ya. Sudah 51%. Saatnya bisa buka inventory. Nice. Dan okay, ada tanda-tanda di atas sana ya. Ada event di atas sana. Okay, kita coba kesini. Ini kaki-kaki ya. Dan kita pilih service with P. Extra large. Semakin banyak yang bertambah ya. Alright. You wanna show off his lady body for me? Better person to take you. Awesome. Okay. Float F customer. Alright, sudah 4 tobar. Oke, jadi tadi yang bilang si, bukan si bilang sih, petunjuk di bawah sana mengatakan kalau sudah 4 bar, itu akan ada sesuatu di atas scene yang terjadi. Oke, ini apa ya? Apa ya di sini? Oke, apakah saya sebaliknya mengfullkan semua dulu kayaknya? Oke, kita akan full saya dulu ya. Kita ke sini dan pilih untuk, ini kan sudah 70% ya. Ini saja dulu ya. Atau inilah, atau ya inilah. Inilah dulu. Nggak, harus ini. Harus all in ini. Oke, kurang lebih semua sama ya untuk event triggernya, harusnya sama. Nanti kan kalau selesai kita malah perlu kembali ke si siapa? Baril pemilik ya. Oke, kita akan coba kesini dulu. Oke, tembus bahkan 113% ya. Untuk yang orang ini yang sudah menangkap si Lafleur ya. Jadi kalian tidak usah dulu yang pertama ya. Kita akan ke orang di sebelah sini. Oke, customer adventure 1. Oh, there's a cute girl here after all. Did you just get hired recently? Yes. Sit down, let's talk a bit. Okay, but right now I'm
Float was touched a lot while serving customer. Her body felt a continuous heat because of it. Come on, it's fine, just for a bit. Talking with customer is part of the job. I need to attend to them, ya. Kita harus melaksanakan tugas, ya. We're adventure. We usually come here after we finish work. Adventure, are you finished with work already today? You must be very tired. Nah, today we just happen to come and looks like we made the right choice. If we get to see a new guy like you here. Well, it's a pleasure to meet you. Your face is all red. What's wrong? Yeah, ada apa? It's nothing. I should get going soon. Well, hold up. Ting, 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 ting. Okay, we just met, so you should drink with us. Nah, sorry. When it comes to alcohol, I can tell if she really inexperienced or just stubborn. Well, this kind of woman can be interesting too. Guess so. Well, putting the alcohol aside, more importantly, yang paling penting, alright. Alright, indecency plus 3. Okay, we are done with that, man. Okay, jadi kayaknya kemungkinan besar harus kerja dulu. Minimal dapat 4 bar di atas sana. Customer naik mau 100% atau 70. Setelah itu baru muncul yang momen yang kayak untuk men-trigger eventnya ya. Head scene momennya gitu, oke. Okay. Kita melapor dengan si boss Barrel. Memisi pak, finish work. I'm done with this. Great job tonight. Hihi, how was it? This uniform is too embarrassing, but our customer were over the moon about it. I think I will need you to wear this from now on. Just take that uniform home as is. How reward are calculated? Best reward 1000 gold kali customer satisfaction level 113% sama dengan 1130 gold. Salesman bonus 6 kali 50 dapat 300. Oh, cuma 1500, cok. Okay, alright. Okay, saya tetap kembali pakai ini ya. Okay, we're done here. Bisa saya melapor lagi ya? Oh, saya save dulu. Bisa kan lagi saya work? That's enough for today. It'd be a serious problem if you collapse from overworking. I'm counting on you for tomorrow and onward as well. Okay. Terima kasih pak sudah bergantung dengan si flow the. Alright, kita harus cek di sini berarti. Dan harusnya sudah muncul yang pertama. With men at the tavern ya, dengan para customer of the tavernnya si Barrel. Alright. Okay, kita cek bonus statnya untuk bunny outfit apa ya. Black bunny suit attack naik tapi defense dan magic turun. A bunny suit can be used in Altoce Tavern. Requirement above 25, durability 90 ya. Tidak bisa dipakai di Altoce ya. Altoce kan lain sendiri berarti mungkin ya. Oke. Okay. Okay, so 30 menit. Dia terlalu panjang untuk progress ya. Progress yang panjang di sini. Oke. Kita ke sini lagi dulu dan masuk kembali ke boss Barrel. Hello boss, I'm back for more ya. Woo. Alright, siap melaksanakan pekerjaan kembali. Karena ini kemungkinan besar sama lagi ya. Kita akan skipping saja ke langsung momen penyelesaian. Oke, langsung naik 24% ya. Dengan pilihan yang paling bawah. Oke, 48%, 72%. Apakah sudah muncul untuk misi? Oke, belum muncul ya. Oke, sudah muncul di sana lagi. Berarti orangnya orang yang sama ya. Para petualang itu lagi. Oke, untuk kali ini sudah sampai satisfaction 130%. Tetap saya tidak akan pergi untuk dua orang yang menangkap si Leveler ya. Mungkin di sesi paling terakhir bolehlah. Oke, masih satu saya lupakan. Oke, 162% dan kita akan langsung trigger si para petualang ini ya, berdua ini. Oh Lord, you come serve us. Oh, oke. This will adventure, are they gonna do a bunch of dirty things to me again? Okay, pin the moment ya. Her body suddenly tremble while watching the adventurer leave. Alright, new assistant sensitive nipo. Oke, saya ada di dalam tempat istirahat rupanya. Alright, sudah beres ya. Ini orang tidak akan saya trigger dan kita akan bicara dengan si bos. Finish work. Great job. Oke, dapat hadiah. Oke, nice. Cuma dapat 1970. Sangat tidak worth it. Kita balik ke home dulu. Oke, si float seperti itu ya. Oke, dan harusnya momen terakhir. Oke, here we go. We're back in Mira for the last game, the last one ya, the last one. After this, setelah ini si Float bisa pensiun lepas dari pekerjaannya. Oke, okay, here we go. Whoa. This is the last one. This is the last moment. Oke, okay. We gonna do everyone this day ya. Kita akan membantu semua orang untuk kali ini. Oke, okay, untuk yang di sisi ini 180%, artinya semua orang sudah dibantu, sudah diberikan minuman dan mereka senang rupanya. Oke, okay, here we go. Adventure yang terakhir. Let's go. Oke, okay, mana float ya? Oh, tidak jalan ya. Oke. Okay.
Mehe, my hand slip. Okay, okay. Flood feel giddy as she work her thigh drip with her blood, and it even started staining the floor. Here's your order. Oh, thanks. Okay, okay. Ooh. She was in a state of constant orgasm from always being fondled by customer. Okay. Flood, are you okay? I'm fine. I didn't think she'd be a good fit for the tavern when she first came here, but she seemed to be having more fun than anyone now. Maybe even too much. Yeah, really, that's good to hear. Okay, well, welcome. Oh. Oh, little bunny. Float, you like you already finished up down there. Okay. Alright. I put every single drop in you. You can weigh too much. Think about the rest of us. Sorry. Come on, it's time for the next D. Alright. Ooh, Bill, I came. Hey, wipe that dreamy look off your face and clean up my D. What? The adventurer felt something was out of place and turned around. Other customer had heard Flood heavy breathing and moaning and gathered around the bathroom. Well, I guess this is no surprise. Come on, looks like you need to do more work. That's... Well, I'm gonna leave for today. Try not to break, okay? Oh, no. Flood service customer after customer without a single break. Yup, Flood sangat berdedikasi dengan pekerjaannya dan menolong semua orang, dan semua orang akhirnya bahagia. Great job, dapat 2200. Let's go, and that is the finale moment of Tavern di Mira. Oke, okay, aman si Flood di sebelah kanan sana ya. Dan saat kita coba ceki kembali di sini, saya tidak cek yang sebelumnya. Kita sudah melengkapkan momen untuk di Mirabah. Sudah selesai. Oke, kita sudah menyelesaikan dua progres. Mungkin ini lagi ya, yang dua ini lagi. Kebetulan ini bisa di-trigger langsung ya. Itu dengan cara ke sini. Dan sama cek dulu untuk di Rock of Corruption. Sudah berapa di sini? Baru 260 ya. Kalau salah sebelumnya itu banyak sering saya pakai untuk beli droplet dengan very explicit ini, makanya cepat habis ya. Rupanya itu bisa dikumpul juga sampai 99 untuk men-trigger suatu event. Dan untuk analisis level sudah 958. Oke, okay. Here we go. Ausnya bisa saya trigger malam sih, cuma kita sleeping saja dulu untuk menambahkan lagi stok besoknya. Oke, dan kita coba untuk take a break, wait for nightfall, dan kita bisa cek di ruangan di sebelah sini. Oke, ini dia. What should I do? My body feels so hot and I can't calm myself down. Subdue the egg. Oke. Alright, in the scene C plus 2 dan sudah hilang. Apakah muncul momen yang kedua? Alright, sudah terbuka ya. Master Bat 2. Oke, sleeping lagi. Oke, okay, ini yang saya bilang sebelumnya. Flood woke up in the middle of the night and now a slave for come, her having drawn her to wander the town. Yep, seperti ini dia. It must be super this good fairy drop mister in my ho. Let's go within last in shimmering down. Let's go. Ya, jadi kayak yang tadi tuh event yang kayak randomly tidak mesti tertrigger terus, itu muncul akibat dari kalau salah skill atau teknik yang didapat ya, constitution atau apalagi itu yang membuat itu tertrigger ya. We gonna go take a break again and we gonna close the session dengan yang finale ketiga. What should I do? My body feels so hot, I can calm down myself dan subdue the egg. Okay. And dapat indecency level plus 3 dan harusnya menjadi finale. Oke, itu sudah beres. 1, 2 di situ, dapat 3 yang di sini ya. 3 yang ini yang di Town Mira. Oke, kita menyelesaikan 3 session. Oh, saya masih bisa lagi sih kalau misalnya tidak banyak story dan lain-lain. Karena ada kadang yang panjang atau bagaimana gitu ya. Tapi mungkin di sesi berikutnya saya bisa cukupkan sudah untuk indecency level 99 mungkin ya. Mungkin ya, coba saya coba mau farming dan lain-lain mungkin ya. Saya akan tahan di 98 atau 90 kayaknya. Biar nanti 9-nya saya trigger pas recorded. Dan untuk yang stok susu, yang nilai susu itu yang bisa ditukar untuk banyak material, itu kan masih lama, karena masih 200 ya. Masih perlu berkali-kali lagi, tapi ya, begitulah. Saya akan pindah ke hari berikutnya dulu.
Yep, dan selanjutnya untuk episode dari Ambrosia kali ini ya. Berikutnya kita akan coba lanjut lagi dan trigger yang quest terakhir yang sesuai dengan di guide saya cek di Steam, ada sesuatu yang bisa di-trigger yaitu menjadi Shrine Maiden, menjadi gadis kuilnya Sinoir dan membantu dia untuk menciptakan para pengikut baru lagi. Tapi itu nanti ya, kalau saya sudah cukup untuk requirement-nya untuk bisa lompat ke bagian itu. Oke, okay? Itu dulu.